Tidak, kalau kita lihat pencapaian negara kita, pertamanya saya mula dengan data-data makro. Kalau misalnya kalau kita lihat dari segi kadar pertumbuhan, tahun sudah kita mencapai tahap kadar pertumbuhan 6%, antara yang tertinggi di Asia Tenggara ni, ya, satu. Kedua, kalau kita lihat dari segi penambahan kekayaan GNI sejak 2009 ya sampai 2014 bertambah 47%. Itu merupakan satu kadar peningkatan GNI yang begitu tinggi. Kadar apa nama kemiskinan misalnya sekarang ni tahapnya 1% saja. Kita telah mewujudkan 1.5 juta pekerjaan misalnya. Dan kita telah beri peluang untuk ramai pihak mencapai kelulusan dah menjadi middle class dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dari segi on the ground sebenarnya, keadaan sebenarnya, bekalan api, elektrik, jalan, asas, terutama sekali untuk Sabah dan Sarawak, banyak yang kita telah tunaikan. Dan program-program yang kita jalankan, misalnya bawah satu azam, latihan-latihan keusahawanan, bantuan pada SME dan sebagainya untuk peniaga-peniaga dan sebagainya, banyak yang kita telah lakukan. Ini semua kita telah rakamkan dalam buku-buku yang kita dah maktubkan dalam risalah-risalah dan sebagainya dalam suat khabar. Jadi nak kata kita tak buat banyak itu tidak benar. Sebenarnya kita dah buat terlalu banyak, termasuk projek seperti MRT dan sebagainya. Yang terbaru saya melancarkan PAN Borneo Highway yang ditunggu-tunggu 50 tahun oleh rakyat Sarawak. Hari ini mula pelaksanaannya. Jadi kalau kita lihat segala-galanya, kita boleh tengok di Malaysia ini memang banyak perubahan yang dilakukan. Projek perumahan rakyat. Banyak, ya. Termasuk projek perumahan rakyat. Semalam saya lancarkan projek perumahan untuk pejabat-pejabat awam. 1,500 pejabat awam akan menerima rumah mampu dimilik oleh mereka. Kita dah janji nak buat 1 juta rumah mampu dimilik dalam tempoh 5 tahun. Jadi ini semua komitmen kerajaan yang kita sedang laksanakan.